Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kita lihat koleksi burung-burung ini ya. Ini sudah mulai tidak terawat ya. Cuma dikasih makan dan minum. Dibersihinnya cuma seminggu sekali. Jadi, lihat guys, ini labbird yang dulu harganya jutaan sampai ratusan ribu ya. Ratusan ribu atau sampai jutaan. Sekarang tinggal paling dijual laku 150.000 sampai 300.000 ya. Sayang sekali harganya sangat menurun, padahal ini varian warna ya. Biola Blue, Bio Pio, banyak pokoknya ini semua warna-warna bagus. Oke, kita lihat ya keadaan burung-burungnya ini. Sangat lincah, masih pada sehat, cuma sekarang lagi susah produksi ya, nggak tahu kenapa, mungkin cuacanya kurang mendukung ya. Nah guys, jadi ini saya mau jual juga, sayang ya karena harganya murah, jadi mendingan dipiara aja ya, diternakin aja. Suatu saat pasti bakalan sedikit naik lagi harganya. Oke teman-teman, kalau ada yang senasib dengan saya yang masih banyak koleksi burung lovebirdnya, jangan dijual dulu. Mudah-mudahan suatu hari nanti harganya bisa naik lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini burung-burungnya karena kurang keurus ya, jadi sedikit agak liar atau giras ya, kurang. Jadi kalau ada orang itu semua pada lari sambil bunyi ya, ketakutan karena jarang kita urus, cuma ngasih makan dan minum doang. Nah teman-teman, jadi sedikit info ya, sekarang di tahun ini musimnya warna itu di lovebird ya, warna YF ya, Yellow Pest. Ini varian baru atau jenis baru ya di lovebird. Kalau dulu Biola, ada Parblu dan Parvelo, sekarang YF, Yellow Pest, itu sangat mahal harganya. Baru ya, baru muncul di kita ya, di Indonesia tepatnya. Mungkin harganya masih jutaan ya, sekitar 1 juta ke atas. Oke teman-teman, ini cuma sedikit info ya. Semoga video ini menginspirasi buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.